sarapannya di luar ya teman-teman, karena hari ini lumayan sedikit anget gitu ya. Apa Nduk? Nduk? Arep apa kowe? Making glibet bae ditakoni gari lunga kae ya. Kae. Ditakoni lunga making glibet bae nang sikil. Oke teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam ya. Kalau untuk di Taiwan sekarang lagi pagi teman-teman. Nah di sini aku mau menyiapkan sarapan untuk kakek, karena kakek sarapan dulu ya. Oke, di sini aku sendiri ya, lanjut mau bikin roti atau mau manggang roti teman-teman. Kalau bikin enggak ya, karena ini beli di luar. Di sini sarapan rutin aku ya, tiap pagi tuh roti dan roti lagi. Nah kali ini aku ngambil 2 lembar. Musim dingin, hawanya lapar terus teman-teman. Nah di sini aku punya selainya, ini adalah rasa garlic itu teman-teman. Ini enak kok, tapi harus anget ya, kalau dingin enggak enak teman-teman. Tuh si jagonya, jago aku tuh kayaknya tahu kalau aku lagi ngobrol atau lagi ngevlog, langsung aja keluar moni. Tuh ya, dia pinter sih termasuknya. Oke, nah di sini mau aku panggang dulu biar rasanya lebih mantap. Oke, disesuaikan saja berapa lamanya. Nah, jangan lupa di sini aku juga mau bikin kopi, teman-teman. Kopi andalan aku pakai mix kopi ya dari Indonesia Raya. Oke, nah di sini aku mau kasih air yang panas. Karena sebentar juga udah dingin, teman-teman. Paling tahan berapa menit udah dingin. Oke, di sini sudah matang roti aku. Sarapannya simple, teman-teman. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Nani di Taiwan. Apa kabar, teman-teman? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, teman-teman. Di video kali ini aku mau sarapan. Aku sarapannya di luar ya teman-teman, karena hari ini lumayan sedikit anget. Kalau kemarin kan dingin banget, sekarang aku cuman double berapa baju ini, 3 baju. Oke teman-teman, di sini aku sudah persiapkan roti. Ini menu andalanku kalau pagi, roti teman-teman. Gak apa-apa ya, dinikmati. Yang penting kan badan sehat, jadi kita makan juga lebih enak teman-teman. Apa Nduk? Nduk? Arep apa kowe? Making glibet bae ditakoni gari lunga kae ya. Kae. Ditakoni lunga making glibet bae nang sikil. Ora memper banget. Roti tawar. Hari ini dingin tapi nggak hujan teman-teman, jadinya enak ya. Kopinya jangan lupa. Kakek aku sudah selesai sarapan dan dia sedang duduk manis sambil di depan penghangat. Hari ini enggak sekolah kayaknya, karena dingin jadi di rumah dulu. Orang sakit tuh, orang tua gampang sakit ya, gampang drop teman-teman.
Hari ini aku makannya dua. Kalau musim dingin tuh hawanya lapar terus, teman-teman. Kalian gimana? Jadi apa? BB-nya itu naik drastis ya kalau kalau musim dingin itu. Diminum lagi. Seger. Hari ini rencananya aku tuh mau nyapu-nyapu karena kemarin kan hujan. Jadi aku nggak sempat nyapu dan halamannya tuh daun-daun semua tuh jatuh, teman-teman. Noh, ada daun ketapang. Banyak juga tuh ke sana, semuanya berdaun. Di sini juga tuh daun semua ya. Belum lagi yang di depan. Tuh, daun mawarnya juga pada jatuh dari atas. Papa. Lah. Ngerti banget celungnya. Kalungan kok. Ini mamaknya putih, guys. Adik-adiknya juga semua putih. Cuman satu ini yang blontang-blantang. Dan ini paling pinter ya. Kalau adiknya dipanggil tuh nggak nyauri. Kalau ini dipanggil nyauri. Oke, teman-teman, sekarang sarapan aku sudah selesai dan aku mau lanjut ke yang lainnya ya. Ikuti terus, teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel aku. Sehat selalu untuk kalian semuanya ya. Jayo. Jayo, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini aku juga mau buangin si kencingnya kucing tuh ya. Kucing aku suka banget kencing di berbagai tempat. Oke, aku juga lanjut. Di sini aku mau ngelipetin keset-keset. Ini juga bekas dikencingin ya. Aku tiap hari nyucinya banyak keset-keset itu. Aku juga lanjut mau beresin baju yang sudah dicuci. Nah, ini mau aku keringkan, teman-teman. Karena musim dingin kalau nggak dikeringin itu susah keringnya ya. Jadi mau aku keringin dan lanjut aku jemur yang baru aku cuci, teman-teman. Oke, ini mesinnya langsung aja. Nah, ini ditempelin tulisan begini. Majikanku tuh kurang kerjaan banget. Kayak aku tuh baru satu hari dua hari. Oke, di sini aku mau lanjut menyapu-nyapu ya, teman-teman. Nah, ini ya banyak banget. Untung aja aku nyapunya pakai yang kayak vakum gini, jadi cepet. Kalau disapu mah lama banget, teman-teman. Karena ini daunnya itu nempel terus di lantai ya. Oke, kalau pakai ini kan sap-sap cepet rampung. Nah, selebar itu semuanya tuh daunnya pada rontok, teman-teman. Karena ini musim gugur kali apa musim apa sih? Semua daun tuh rontok. Nah, kalau yang di rumput-rumput gini ya harus telaten. Biasanya aku bisa satu jam lebih ya di kebunan kayak gini nyapu-nyapu daun, teman-teman. Pokoknya kalau pagi itu biasanya ya gini dulu ya. Ngurusin si kucing-kucing, daun-daun, pokoknya di pelataran gitu. Nah, ini juga banyak banget si daun-daun ketapang. Pada rontok, ini tiap hari teman-teman disapu. Terkecuali hujan ya, aku baru libur. Oke, disapu-sapu bersih. Dia tuh apa, pohonnya tuh pada rontok semua terkecuali ini yang pohon palem. Kalau yang pohon palem kan nggak rontok ya. Kalau yang lainnya tuh pada rontok daunnya, teman-teman. Jadi harus rajin-rajin nyapu. Kalau nggak nyapu itu kelihatan banget kayak nggak diurus kebunnya itu, soalnya berantakan. Nah, ini mau aku buang ke tempat sampah ya, si daunnya buat pupuk, teman-teman.
Oke, nah aku lanjut mau buka plastiknya si burung karena sudah siang. Jadi aku buka ya. Kalau malam diplastikin tuh biar anget, teman-teman. Nah, sekarang sudah siang aku buka biar udaranya masuk gitu ya. Nah, si puding itu ngetut nabae nang ring buriku. Aku kasih air dulu, teman-teman. Karena airnya dan makanannya tiap hari itu harus diganti ya. Dan juga ditambahkan. Oke guys, aku sudah selesai aktivitas paginya ya, yang di luar rumah. Hari ini cukup nyapu-nyapu karena kemarin habis hujan lebat, jadi banyak daun-daun teman-teman. Ada juga tadi aku tuh ngasih makan si burung-burung ya, dan aku sudah selesai sarapan. Semuanya sudah, tinggal aktivitas yang lainnya. Oke teman-teman, video aku hari ini cukup di sini dulu. Terima kasih yang sudah mengikuti vlog aku dari tadi ya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Salam bahagia untuk kalian semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu. Dan sampai jumpa next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.